Jam 9 malam masuk, berangkat jam tanggal 30 jam 1 dini hari. Nah, untuk penumpang tidak signifikan, biasa aja, masih saya katakan masih normalisasi aja, penumpang tidak kelihatan, hanya membawa penumpang kurang lebih 748 orang jiwa di atas kapal yang naik dari pelabuhan di Wikora Pontianak seperti itu. Nah, itu tujuan Surabaya. Hari ini apa bisa disebut puncak arus mudik? Untuk puncak arus mudik saya kira hari ini terakhir ini untuk dari Pontianak ke pelabuhan tujuan, tapi kalau yang dari pelabuhan asal saya belum bisa produksi karena posisi masing-masing nunggu berita selanjutnya seperti itu. Baik, terima kasih. Baik.